Madura United mendapatkan angin segar jelang melawan Persela Lamongan pada laga pertama seri kedua BRI Liga 1 2021 di Stadion Maguwoharjo Sleman pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Sebab tim berjuluk Lasar Sapi Kerap ini akan bisa diperkuat kapten timnya Fakhrudin Arianto yang absen saat lawan Persipura Jayapura di laga akhir seri pertama BRI Liga 1 2021. Manajer Madura United Rahmat Darmawan membeberkan telah berkomunikasi dengan Fakhrudin yang akan segera bergabung dalam waktu dekat. Lantaran tugas negara membela timnas Indonesia telah selesai, ialah membawa lolos ke tim Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Kendati demikian, pelatih asal Lampung ini tetap akan mempersiapkan opsional duet stopper saat lawan Persela Lamongan. Karena kondisi Jamie masih akan dipastikan setidaknya hamin dua pertandingan. Percobaan yang dilakukan arsitek yang familiar di sapa RD itu ialah menduetkan kadek Raditya Maiswara dan Guntur Aryadi, serta kadek dengan Kim Jin Sung. Fakhrudin dia bisa main, Fakhrudin, tapi tetap kita menyiapkan banyak alternatif ya, karena tadi ada Kim kita coba dengan kadek, kemudian juga Guntur dengan kadek. Kita lihat possibility yang paling pas dan sambil menunggu bagaimana kondisi Jimmy sampai dengan Hamid dua lah pertandingan. Karena Jimmy sendiri sebenarnya secara keseluruhan sudah nggak ada masalah. Pada laga sebelumnya, RD mensiasati absennya Jaimerson Javier dan Fakhrudin dengan menduetkan kadek bersama Kim. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.